Penyaluran bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan warung atau disingkat BTP-KLW yang terdampak pandemi COVID-19 sebagai bentuk stimulan dalam rangka pemulihan ekonomi. Bantuan tunai ini bersumber pada dana APBN pemerintah RI yang kemudian disalurkan melalui institusi TNI Polri untuk dibagikan kepada warga yang berhak menerima, khususnya kepada para pedagang kaki lima dan warung. Salah satunya Polres Metro Bekasi Kota yang akan menjadi pihak untuk membantu proses pendistribusian bantuan dan penyaluran BTP KLW. Saya Ibu Enda dari Pondok Gede. Saya usaha jual gorengan. Terima kasih untuk Polres atas bantuannya. Semoga bantuannya dapat bermanfaat dan mudah-mudahan berkah untuk usaha saya biar maju dan mudah-mudahan bantuannya tidak sampai ke sana. Terima kasih untuk Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.